Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putra NCP. Oh iya, sobat putra semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga baik-baik saja semuanya. Oh iya, pada kesempatan video kali ini, kebetulan saya ini mau berangkat kerja ya, teman-teman. Kebetulan sekarang pukul 7.25 menit ya, setengah 8 ya. Kurang lebih, dan cuacanya ya sini sangat dingin sekali ya. Hari ini berapa derajat ya, main 6 atau main 7 ini ya, kayak tadi kira-kira. Dan suasananya ini berkabut ya, dingin berkabut dan masih agak peteng dikit ya, karena ini adalah musim dingin. Beda lagi kalau musim panas, jam segini udah nampak terang sekali ya teman-teman. Tapi di daerah, betul saya daerah Tegu di sini ya. Di sini daerah Tegu ini belum, sampai sekarang belum turun juga salju ya. Mungkin kalau daerah-daerah yang di atas belum turun salju, tapi daerah Tegu sendiri sampai saat ini, sampai sekarang ini belum turun salju meskipun dikit-dikit ya. Ya, karena di arah Tegu sendiri itu saljunya juga cukup jarang sekali ya, tapi dinginnya masih bagian terus ini. Ya, seperti sobat putra semua lihat di belakang saya itu ya, itu tempat gunung ya, perbukitan, yang mana tempat kotaan saya itu di bawah perbukitan. Biasanya tahu sendiri ya, bukit itu sangat dingin sekali ya teman-teman semuanya. Dan dari kontrakan ini kebetulan saya jalan kaki menuju pabrik, dan ini penyeberangannya juga singkat ya, kurang lebih 10 menit saya dari kontrakan menuju pabrik buat kita semuanya. Ini sudah jalan raya, nanti saya tinggal nyebrang terus masuk ke lorong itu, nyebrang jalan raya lagi baru masuk pabrik ya sobat semuanya. Ya, ini adalah suasana di pagi hari, yaitu jam setengah 8 kurang lebih Korea Selatan ya, yang mana cuaca pagi ini dingin dan berkabut ya. Tapi saat ini belum turun salju. Biasanya bulan satu ini atau bulan Desember sudah turun salju, tetapi sekarang belum sampai turun satu juga ya. Tapi dinginnya dingin sekali, bahkan di tangan di jari-jari ini terasa kayak diiris-iris ya, saking dinginnya. Oh ya, bagi teman semuanya yang mungkin baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, and share, and comment. Ya,